mana sih tuh orang? Janjian sama gue malah dia yang gak datang. Bon, apa? Beneran ini kafenya? Coba itu jahe. Kan lu yang nanya sama si Bima. Harusnya lu tanya lagi sama dia. Lu telpon kek, lu apain, kabarin dia kek. Susah amat sih lu. Mbak, Mbak itu udah manis loh. Jangan dingin gitu, udah kayak es serut. Masya Allah, Bon. Bon, itu mata apa Pon beringin? Napi dul. Adem banget liatnya. Mbak, dari tadi diem aja, habis baterai. Lo berdua tuh siapa sih? Kenal juga enggak, tapi dari tadi gangguin gue mulu. Bos, ampun. Maafin temen saya, Mbak. Mbak kenapa? Diem aja. Bima. Assalamualaikum Bima. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Sibuk banget nih sahabat gue yang satu ini nih, eh? Sampai susah banget ditelepon. Maaf tadi lagi di jalan. Ayo dong main-main lah ke kopi shop gue. Gue udah ngajak Adul sama Boni. Ya kita ngobrol-ngobrol sampai malam. Elah. Ya. Gimana ya? Ini udah mau nyampe rumah Bim. Nanti ya lain kali ya. Gak enak. Takutnya Umi sama Abi khawatir. Ya lu tau lah. Ya udahlah kalau gitu, berkabar aja. Waduh, kalau lu butuh apa-apa lu kabarin gue ya, jangan sungkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleh, soleh. Nggak berubah. Mbak lagi ada masalah ya? Kalau Mbak ada masalah, ngomong ke kita. Siapa tahu kita pasti bisa bantu. Iya nih, gue lagi ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya sama lo berdua. Sekarang lo berdua pergi apa gue lempar pakai vas bunga ini? Nah, kalau gini kan tahu masalahnya. Bim. Dia emang lagi ada masalah. Hati-hati, Bim. Lo tuh kemana aja sih? Lo kira waktu gue cuma buat nungguin lo apa? Ya kalau lo gak buat masalah, tadi lo gak mungkin nungguin gue. Yaudah cepetan, mana KTP gue? Hah? KTP? Lu calon KTP? Apa lu ketua RT? Jadi perempuan ini...